Saya ambil alih jawatan ini dengan hutang negara mencecah 1.5 trilion ringgit. Apa salah berhutang? Tidak bersalah. Kalau untuk kebaikan. Saya sebut di mana-mana dulu almarhum Tun Abdul Razak. Masa dia timbalan Perdana Menteri, dan Perdana Menteri orang yang mula berhutang. Terutama dari Bank Dunia. Untuk apa? Untuk sekolah menengah luar bandar, untuk felda, untuk pembangunan luar bandar. Baik. Tapi selepas itu ada hutang-hutang, kebocoran, rasuah, keterisan. Jadi berbilion-bilion rugi. Sebut saja agensi, kita berhutang. Kalau saya tanggung hutang, apakah saya nak tambah lagi hutang? Saya tak mahu. Sebab yang akan bayar itu anak-anak. Saya bukan jadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab. Kalau saya hanya nak selesaikan masalah saya tanpa memikirkan negara ini masa akan datang. Berapa ke defisit negara ini, belanjawan negara? Masa saya Menteri Keuangan dulu, 90-an akhir. Belanjawan negara itu ada lebihan. Tak hutang. Tak ada hutang baru. Bayar hutang dan belanjawan lebihan disebut. Sekarang belanjawan defisit berapa? 5.6%. 10 bilion bayar hutang. 10 bilion lagi defisit. Jadi saudara, oleh itu kita terpaksa tetapkan dalam apa yang disebut fiqh aulawiyat. Fiqh ataupun perencanaan mengikut keutamaan. Based on priorities. What can we do this year? I took over in November. So I said, this year, my main priority is to wipe out hardcore or abject poverty. Number two, I want to make sure that all schools, my children from any part of this country, have a decent school with decent facilities. Itu langkah pertama. Ada yang mendesak. Ya, jalan-jalan berlubang, mana-mana tempat kita kena buat. Ada tadi hospital Tunku Sultan Aminah. Saya tak ada pilihan. Pergi tengok kiri, katil ke tengah, katil di lorong-lorong jalan kerana terlalu sesak. Kalau saya tanya mengapa tertinggal bertahun-tahun ni, saya tak tahu. Kadang-kadang orang yang duk bercakap yang dulu ni jadi menteri dan pemimpin ni, tahun-tahun yang lalu ni, oh berdegar-degar, hidup Melayu, Islam, bumpang-bumpang. Ni, kamu tak tengok ke hospital ni macam mana? Kamu tak tahu ke sekolah ini tandasnya rosak? Sekarang nak berdegar-degar syarah apa? Sebab tu kalau ujiannya, masa kita berkuasa, ya, masa kita ada kuasa lah buat. Saya umpamanya, orang sindir saya, oh dia kaya sebab tak ambil gaji. Tahu sebab apa saya tak nak ambil gaji? Allowance parlimen saya ambil. Sebab gaji Perdana Menteri saya tak ambil. Sebab apa? Saya tengok orang kerja tak ada apa ada. Gaji rendah pun tak ada. Sekolah tandas pun tidak ada. Macam mana saya nak suruh saya sedap mati sebagai Perdana Menteri dengan gaji begitu tinggi? Orang sindir saya tak ambil kereta baru yang harga 2 juta. Yang diorder oleh mantan Perdana Menteri. Saya batalkan. Saya kata gunalah proton yang ada. Sebab kita nak gunakan wang itu ikut keutamaan yang diperlukan oleh rakyat. So orang nak caci, maki, hina saya itu tak mengapa, itu kerja dia. Saya sekarang ada tanggungjawab. Saya nak buktikan ada anak Melayu, anak Islam, anak Malaysia. Bila diamanah sebagai pemimpin, dia tak curi harta rakyat dan khidmat untuk rakyat. Jadi baik, bila kita tengok ini semua, baik, tahun depan apa? Tahun ini saya dah bagi tahu beberapa bilion tambahan untuk ini. Tahun depan, saya tengok gaji, pelarasan gaji, pensyarah, profesor, penjawat awam, dah 10-12 tahun tak dikaji, tak dinaiki. Ini pensyarah boleh tepuk tangan. Betul, ya. Yes. Itu, saudara, what is wrong with our country? Tapi itu ada juga
yang profesor menjadi macai belah sana lagi. Saya pun tak faham. I mean, what is wrong? Pasal 12 tahun tak di, padahal peraturannya setiap 10 tahun ada kaji. Jadi bila mari saya, semua tanda bocor pun kerja saya, gaji dan kerja saya. Tapi saya tak boleh komplain. Nah, jadi saya ada tanggungjawab saya kan. Betul. Finally siapa salah? Perdana Menteri lah. Okay? Baik. Jadi itu kita hidupkan jawatankuasa itu dan kaji dan teliti. Kemudian hospital. Jadi tahun ini hutannya saya, ini belanja awan bulan Oktober, saya kena tengok keadaan hospital, rumah sakit. Ibu bapa kita pergi beratur, tunggu berjam-jam. Kena selesaikan. Kalau Sabah Sarawak, Pen Bonio, Lebuh Raya, satu-satunya Lebuh Raya, bagilah siap. Perlu berapa bilion ni? 4 bilion, 4 bilion, 4 bilion lah. Kita dah ada Lebuh Raya, timur, selatan, utara, di semenanjung tanah Melayu. Bagilah. Itu kena selesaikan. Ya. Jadi, yang satu lagi ialah perumahan. Perumahan pekerja-pekerja sektor awam, polis dan tentera. Polis dan tentera ni kita minta dia kerja. Tengok rumah dia, usang. Jadi ini, sebab itu saya kata kita kena beri target untuk beberapa langkah. Itulah universiti akan masuk dalam senarai. Saya cuba yang mana mendesak, tapi tak boleh selesai semua. Baik, Suster. Untuk ini semua, kerajaan harus stabil. Harus kuat. Ya. Itu kita kena faham. Dan untuk stabil, karena tidak ada satu parti yang majoritinya jelas, kita harus gabung. Sebab itu Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS Sarawak, GRS Sabah, kita gabung. Supaya kuat. Bila kuat, untuk apa? Untuk sama-sama jadi penyamun. Boleh juga macam Alibaba, filem P. Ramli itu. Ya. Dia, itu yang, hoi, hoi, ya, hoi. Dia bersatu untuk buat kebaikan. Saya syukur Alhamdulillah, kita baru lagi pemerintah. Kita dapat catatan keyakinan orang. Kerajaan itu stabil. Peperiksaan STPM memerlukan kami untuk membuat kerja khusus bagi 4 subjek yang memerlukan penggunaan laptop. Jadi kami berharap agar pihak Kementerian Pendidikan dapat memberi bantuan peranti atau laptop kepada semua pelajar tanpa mengira pendapatan isi rumah pelajar tersebut. Jadi maknanya kalau bapa dia, kalau bapa dia gaji RM50,000 sebulan pun kena bagi juga. Dapat. Bankrupt lah kerajaan. Bukan. Yang kaya tak payahlah di apa ni? Denisha. Denisha oi. Yang miskin kita bantulah. Okey. Saya faham, Menteri. Tak faham. Tapi what I'm trying to say is ada juga pelajar yang family dia mungkin pendapatannya tinggi tapi they have financial issues as well. So okay, that's what I'm trying to say. In that case, specific case like that, appeal. Ha. Yeah, but if you give a general statement like electricity bill, the opposition condemn us. Dia kata, sejak Anwar Perdana Menteri, electric bill, electric night. You yang naik itu untuk 1%, 99%, 99% rakyat Malaysia tak terkesan dengan kenaikan elektrik. Yang naik itu hanya bagi industri kaya dan orang-orang yang kaya. Yang pendapatan kita salah dekat pecah sebab RM80,000 ke RM100,000 sebulan. Tapi yang dituduh ialah kita naik. Yang ini pun macam itu. Kalau peranti kita boleh, kita boleh consider. Kita kena consider bagi orang susah. Sebab kerajaan ni jangan ingat dia nak kena jaga tingkatan 6 saja. Yang miskin pun ramai. Yang tak ada makan pun ramai. Yang baik tak ada uniform pun ramai. Hospital tadi sesak pun ada. Jadi, sebab tu saya terangkan tadi kerangka besar. Hutang dah besar. So, bila you appeal, okay, saya setuju. Dari Shah, we will try to help. Tetapi, we can only do it in stages. Because I cannot afford to borrow billions and leave it to the next generation to pay. So we will have to do it according to our priority
this year, the following year, and inshallah, with political stability, a proper economic program, more investments, we can help. Okay, Darisa? Terima kasih. Yeah.